Selamat datang di channel Edu Film. Film ini menceritakan tentang keseruan perjalanan pulang Chow, Chi, dan ayahnya. Saat terjebak hujan dan bertemu induk ayam yang baik hati. Mari kita ikuti alur ceritanya. Cerita dimulai ketika hari beranjak malam, mereka terjebak hujan lebat dalam perjalanan. Hujan itu disertai petir yang membuat mereka kaget dan ketakutan. Chow dan Chi kakaknya memegang kaki ayahnya untuk bersembunyi. Ayahnya pun menemukan tempat berteduh untuk mereka, karena tempatnya terlalu tinggi, Chow dan Chi tidak bisa naik. Ayahnya pun meminta mereka untuk naik ke kepalanya. Ketika mereka mulai hendak masuk, ternyata tempat itu adalah kandang ayam. Dan dijaga oleh seekor ayam jantan. Mereka pun tidak diperbolehkan masuk. Dan saat itu, datanglah induk ayam berwarna putih, yang baik hati. Mengizinkan mereka masuk, karena di luar hujan lebat. Induk ayam sangat menyukai Chow dan Chi. Disiapkan juga tempat tidur buat mereka. Pada saat itu Chow ketakutan, karena melihat ada laba-laba di sana. Chi dan ayahnya pun menenangkannya. Tiba-tiba petir menyambar. Chow dan Chi kaget, bersembunyi di sayap ayahnya. Ayahnya pun bilang, "Kita sudah di tempat aman, jangan takut." Mereka pun keluar dari tempat persembunyian. Mereka bertanya kepada ayahnya, "Bolehkah tidur bersama induk ayam?" Ayahnya pun mengizinkannya. Mereka pun lari menuju induk ayam. Induk ayam memeluk hangat mereka dengan sayapnya. Mereka pun tertidur pulas. Dan pagi pun tiba, mereka harus bangun melanjutkan perjalanan. Mereka mulai berjalan, tapi Chow masih ngantuk, Chi pun menarik Chow. Tiba-tiba di perjalanan Chow terbangun. Chow kaget, dan lari menabrak pohon. Chow terlihat seperti kerasukan oleh ayahnya. Ayahnya kaget, akhirnya Chow diberikan makan Chi. Ternyata Chow hanya lapar. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka mau menyeberang jalan, mereka melihat ada orang membawa gerobak lewat. Ayahnya membawa Chow dan Chi. Mereka pun diam-diam masuk dari belakang. Orang yang membawa gerobak pun kaget melihat mereka dan jatuh. Akhirnya gerobak dikemudikan ayahnya. Gerobak mereka semakin tidak stabil. Setelah beberapa saat terlihat ada mobil di depannya. Dan tepat di belakang mobil, gerobak mereka terganjal batu. Gerobak mereka melayang. Mereka pun ikut melayang dan terjatuh masuk ke dalam mobil. Ternyata mobil itu penuh dengan babi. Mobilnya bergoyang tidak stabil. Ayah mereka berada tepat di pantat babi. Di saat yang sama babi pun kentut. Baunya sangat tidak enak. Dan tiba-tiba mobilnya terbang, karena melewati jalan yang curam. Mereka dan babi di dalam pun ikut terbang keluar. Babi pun terjatuh. Ayahnya menahan mereka untuk bertahan. Tapi akhirnya jatuh juga. Tepat setelah ayahnya jatuh, ada satu babi yang masih melayang di atas. Dan babi pun jatuh, pantatnya tepat menimpa kepala ayahnya.
Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Dan ada tugas buat kalian. 1. Hewan apakah yang membuat Chow takut di kandang ayam? 2. Berwarna apakah induk ayam yang baik hati? Tulis jawaban di komen. Klik tombol subscribe, serta bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya.